Visitasi reakreditasi program studi D3 keperawatan di Kepulauan Yapen dilaksanakan oleh tim asesor LAM PTKES. Ketika dikonfirmasi kepada Direktur Politeknik Kemenkes Jayapura, Dr. Arwam Hermanus menjelaskan kepada Humas bahwa akreditasi ini merupakan suatu bentuk upaya untuk melihat program studi D3 Keperawatan Politeknik Kesehatan Serui apakah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Untuk diketahui bahwa D3 Keperawatan di Kepulauan Yapen saat ini terakreditasi C, sehingga diharapkan pada visitasi akreditasi kali ini dapat berubah menjadi B. Hermanus mengatakan bahwa minimal sekolah keperawatan di Papua berstandar B, yang mana Politeknik Kemenkes Jayapura memiliki 6 jurusan dan 20 program studi yang tersebar di 7 kabupaten di Provinsi Papua. Dari Dikti, mereka kemari untuk melakukan penilaian terhadap prodi kita di Kepulauan Yapen ini, apakah sudah bisa masuk dalam standar yang sekarang C. Jadi kita berusaha B, dan kalau bisa A ya itu jauh lebih baik. Tetapi tentu mungkin dia secara bertahap. Jadi kalau sudah B itu menjadi standar di pusat juga, khususnya di PPSDM. PPSDM bahwa minimal sekolah-sekolah Politeknik yang ada di Papua ini kalau bisa berstandar B semua. Jadi kita punya 7 jurusan di 6 jurusan di 7 kabupaten yang ada, yang termasuk salah satu di sini dengan 19-20 program studi. Nah, salah satunya ada program studi D3 keperawatan di Kepulauan Yapen. Nah, kita harapkan nanti dengan kehadiran tim LAM PTKES untuk sebagai tim asesor penilai ini, mereka bisa hari ini tiba dan kita lakukan penilaian dan masih menggunakan 7 standar. Jadi diantaranya ya standar mutu dosen, kemudian kelulusan, sarana dan prasarana, ya, laboratorium, dan juga hasil lulusan yang ujian kompetensi dan lain sebagainya, penyerapan di lapangan setelah lulus, apakah mereka yang bisa terserap dipakai oleh pemerintah maupun swasta, atau juga mereka mandiri, artinya buka usaha sendiri dan lain-lain. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Prodi Keperawatan D3 Kepulauan Yapen, yaitu hingga saat ini masih menunggu hibah dari pemerintah daerah terkait status tanah yang dibangun gedung kampus D3 Keperawatan. Sehingga dirinya berharap agar pemerintah daerah menolong dengan menghibahkan tanah tersebut kepada Poltekkes. Hal ini dirasa penting dalam rangka pengembangan kampus ke depan. Dalam rencangan pengembangan Poltekkes hingga 2039, nantinya tidak hanya satu jurusan yang akan dibangun. Sementara itu, ketika dijumpai kepada tim asesor LAM PTKES, Ahwandi menambahkan, LAM PTKES ini merupakan salah satu lembaga swasta yang berada di bawah pendidikan tinggi untuk melakukan asesmen, dalam artian melihat satu institusi layak atau tidak untuk didukung maju. Ahwandi juga menjelaskan bahwa timnya melihat bagaimana institusi ini betul-betul berkomitmen dan mengarah kepada program yang telah direncanakan sebelumnya. Kalau LAM PTKES ini satu lembaga swasta yang ada di bawah pendidikan tinggi untuk melakukan asesmen. Jadi bagaimana satu institusi itu layak atau tidak untuk terus didukung maju. Kalau memang institusi itu mempunyai komitmen yang bagus, pasti dia akan terus dari tahun ke tahun kita akan ada peningkatan. Karena memang yang dibutuhkan masyarakat sekarang kan bagaimana anak-anak mereka, keturunan mereka itu bisa mengenyam pendidikan yang bagus dan yang selanjutnya nanti dia bisa berkarya di masyarakat dari ilmu yang dia dapat itu. Lah, kami melihat itu tadi bagaimana institusi ini betul-betul komitmen dengan apa yang dia programkan, komitmen dengan apa yang dia lakukan, semuanya mengarah kepada program yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi terkait dengan akreditasi ini ada 7 standar di sana, di antaranya terkait dengan kerjasama lintas sektor dari institusi ini, baik itu dengan dinas kesehatan, terkait dengan tempat prakteknya di puskesmas ataupun rumah sakit.
Sementara itu, dalam sambutan Bupati yang dibacakan oleh staf ahli Bupati, Dr. Andes Deki Rayar mengatakan, pemerintah Kepulauan Yapen berharap agar ada hubungan kerjasama yang baik antara tim dari Jakarta bersama Direktur Poltekkes Jayapura dan juga pengelola program studi D3 Keperawatan di Serui. Hal ini dimaksudkan agar tujuan pelaksanaan visitasi akreditasi D3 Keperawatan Serui dapat berjalan dengan baik dan sukses. Pemerintah juga meminta kepada pengelola program studi D3 Keperawatan di Serui untuk menyiapkan data yang dibutuhkan dan perbaikan sistem serta cara kerja termasuk sarana prasarana dan bahan pendukung lainnya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Agar program studi D3 Keperawatan dapat memperoleh nilai akreditasi yang baik. Tim Liputan Humas Setda Kepulauan Yapen melaporkan.